Wah, di game keren banget. Gila lo. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Gaming in the House. Yo, kali ini udah season 12 baru dimulai, teman-teman ya. Jadi satu season itu sekitar 2 bulan. 12 season berarti udah 2 tahun PUBG, teman-teman ya. Dan di sini kita bakal lihat di RP season 12 ini Royal Pass-nya apakah lebih bagus dari yang sebelumnya ya. 2 bulan sebelumnya ini agak sedikit mengecewakan ya, skinnya dikit, emotnya kurang mantul ya kan. Apakah season ini bakal lebih bagus lagi? Gue belum ngecek ya detailnya satu persatu. Kita bakal lihat aja di satu-satu ya. Apakah worth it ya? Gue udah sediain 10.000 UC lebih kurang. Semoga cukup untuk nge-max in ya. Kalau ada sisa kita bakal bakar-bakar UC. Oke? Okay? Let's go! Salah pencet. Ke bagian sini ya, RP temen ya. Kita bakal lihat videonya dulu ya. Videonya seperti apa? Let's go. Oke. Okay. Wow! Wih, apa itu? Jadi kaget aku. Wow, keren. Keren sih ini yang tengah. Yang kanan juga keren. Oke temen ya. Kenapa harus diawali dengan bokong? Eh? Aduh kacau ini. Ini adalah RP season ke 12 ya. Temanya agak pesa-pesa dikit karena mungkin kebetulan dengan ulang tahunnya PUBG temen-temen ya. Oke. Kita langsung upgrade pas aja ya. Upgrade pas 1800 UC dapat beberapa barang ya. Kita bakal langsung upgrade aja. 1800 ini ya. Oh, keren ya. Ada bunyi-bunyi krik. Oke, ntar baru collect ya. Oke, dapat frame lumayan keren. Kita bakal pakai beberapa RP point card yang gue punya ya. Oke, langsung naik level 31 ya. Keren juga sih ini. Dan gue bakal purchase rank sampai maksimal ya. Butuh 6900 sih, cukup ya, cukup. Langsung level 100 geng, 100 sebenernya. Waduh. Kita langsung collect aja lah ya. Kita sambil lihat dapat apa-apa aja. Collect all. Oke, okay. Oh disuruh milih ya. Oh my god, kita disuruh milih temen. Level 100 disuruh milih. Astaga naga. Ternyata itu gak dapat dua-duanya ya, dapat salah satu ya. Waduh. Yang ini keren banget yang hitam. Yang kuning cewek banget ya, cewek pasti sukanya yang warna pink. Kuning lagi, aduh sakit. Yang pink itu cewek-cewek banget ya. Oke, gue bakal collect all dulu. Gak usah collect all lah, kita buka satu-satu aja lah, kita lihat dulu ya. Apakah ini cukup bagus ya? Kita lihat bajunya. Oh, bajunya kayak gini ya. Wasteland Soldier ya. Ini mirip-mirip dengan yang, oke, sama juga dengan ininya ya. Dapet card temennya. Bentuknya seperti ini. Card-nya kayak gini. Lumayan keren sih. Lumayan lah ya. Bajunya tuh lumayan kurus ya. Gue cari baju yang kurus-kurus ya. Biar kelihatan slim gitu. Terus ini ada masker. Maskernya bentuknya kayak kayak babi ya. Aduh. Ini bukan masker untuk kesehatan ya. Ini masker gas temen ya. Kocak. Oke, next ya. Ada emoticon. Ini emoticon harusnya bagus ya temen ya. Emotikonnya kayak gimana? Bisa lihat gak emotikonnya? Gua collect all dulu lah kalau gitulah. Item aja deh ya teman-teman ya, yang item keren, kece badai ya. Walaupun mirip-mirip sama yang sebelumnya, tapi gue demen yang item. Gue bakal harden, gue bakal ambil ya. Oke, kita lihat. Dapat gantungan tas sebenarnya. Dapat helm Cupid. Ini mirip-mirip yang RP, yang itu. Dapat Darcia super duper kece badai berbentuk octopus dan jenisnya lah ya. Warnanya biru-biru gimana gitu kan. Untung bukan AHA biru teman-teman ya. Ada pesawat biru. Ada baju Foxy Maiden lumayan. Bison ya. Temanya agak-agak biru ya. Nah, dan baju. Dapat helm juga keren banget. Oke, dapat satu set teman-teman ya. Good job. Oke. Semua udah kebuka. Gua bakal lihat lagi apakah ada hal lain di sini yang bisa kita ambil. Gua lihat ya. Sebentar ya. Oke. Oh, ada emot ya. Kita bakal lihat emotnya teman-teman, emotnya. Emotnya seperti apa nih? Emot minta duit ya? Duit. Tapi pakai gaya ya. Emot minta duit ya. Kurang keren. Oke, emot berikutnya. Emot kaki gatel ya. Garuk-garuk kaki. Oh, bersihin kaki di lantai ya. Cringe parah sih ini. Tarian super cringe sebenarnya, gak ada keren-kerennya. Oke.
Kemudian ada yang berikutnya apa lagi ya? Ada emote lagi. Oh, ini emote yang warna merah temennya. Mitik ya. Waduh. Oh, sini loh. Emote nantangin orang ya, temen ya. Boleh lah ini emote ya. Sayangnya sejauh ini emote-nya belum ada yang bersuara ya. Gua agak sedikit menunggu ini emote bersuara. Ada nggak ya? Ada emote lagi nggak? Wah, sepertinya udah nggak ada emote temen-temen ya. Wah, nggak ada emote lagi, geng. Bison, kemudian nggak ada emote ya. Terakhir ini. Atau ini. Ini jauh lebih bagus sih. Lebih sangar temennya. Kalau dilihat dari jauh tuh sangar. Ih, BTW tasnya mana? Ini kok ada tas? Oh, ada tas juga teman-teman. Tasnya keren nih. Tasnya tuh keren parah loh. Tasnya cocok banget sama gantungannya. Gantungannya jadi di tengah. Beda gantungan tuh beda posisi ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, bang, kenapa gantungannya ada di tengah, ada di mana gitu ya? Granat juga ada. Mr. Wolf Granat. Oke, ternyata ada granat juga ya. Granatnya itu ngerubah bentuk ledakan nggak ya? Oke, nggak ada ya. Cuman ada parasut lagi dan nggak ada barang-barang yang benar-benar mumpuni. Ini sih, gue coba lihat ya tariannya gimana. Oh, tarian goyang-goyang nembak. Critical hit namanya. Lebih keren yang ayam sih. Makan nih ayam. Itu lebih lucu sih. Oke, kita lihat sekarang ya. Ada barang apa lagi di dalam nih? Ada barang... Wah, ini. Udah punya ya. Kalian lihat, Bang Aji udah own semua. Cuman ini doang yang gue gak punya. Dan ini agak sedikit aneh. Kenapa? Karena dia mythic loh semua loh. Jarang-jarang loh ya. Ada box yang mythic semua. Kalau kalian perhatikan, ini mythic semua temen ya. Keren, keren, keren. Ini sama ya. Mythic semua. Kemudian ada topi bencong. Twin tail yang bencong. Bisa beli ini juga. Tapi karena gue udah punya semua, gue gak butuh lagi ya. Jadi bener, ini kok gue ecep-ecep gitu. Gak butuh lagi ya temen ya. Di sini ya. Di sini kalian bisa ini juga. Jadi jualan nih gak penting ya. Kalau kalian udah buka RP berkali-kali, kalian bisa dapat ini gratis ya. Kalian bisa dapat Z Mizian license, kemudian kalian bisa buka ini. Jangan lupa dibuka lah ini ya kalau kalian udah sering beli RP ya. Penting banget itu. Sangat mempermudah lah intinya ya. Oke. Terus ini jangan lupa nih, season 12 purchase bonus. Kalau kalian ngisi UC ya, kalian bisa dapetin ini. Boom, dapat premium kit kupon, dapat baju keren, boom, dapat brawler god set ya, kemudian kalian bisa dapat ini. Brawler god QBZ dengan harga 180 UC doang. Beli aja ya, keren parah sih. Udah gua beli semua. Sisa 1600 UC dan di sini gua bakalan mini temen ya. Cobain berapa peralatan yang kita dapetin. Keren deh. Oh, ekornya goyang-goyang loh. Keren 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 keren. Gua akuin sih ini keren sih. Bajunya keren ya, bajunya keren. Kita coba satu pasang sama topinya. Topinya itu tadi mythic juga. Lah kok hilang? Oh, di topeng ya dia. Dia kan kalau pakai topeng kepalanya itu nggak kebuka ya. Oke, dia bagus ya, dia pintar. Dia bikin itu setnya itu nggak kepala ya, topengnya. Jadi hoodie-nya itu nggak hilang ya. Kalau yang dulu-dulu itu dipakai di kepala ya, hoodie-nya terbuka jadi jelek. Pinter, mantap, mantap, mantap. Oke, ini yang pertama. Terus ada baju yang baru lagi dari mana ya? Lah, kena skip. Lah. Ini dia ini. Ini baju yang kalau kalian beli pertama dapat ini ya. Ini lumayan sih. Nggak jelek-jelek banget juga, nggak bagus-bagus banget sih. Standar lah. Kalau ini bagus. Ini gua suka sih. Ada tulisan keep out ya. Keren. Terus apa lagi ya tadi ya? Kayaknya itu doang deh. Kalau baju ya, teman-teman ya. Bajunya itu doang. Sama... ini keren paket 8. Oke, berikutnya topi ya. Tadi masker ya, masker itu kita cuma dapat masker yang super jelek itu ya, masker ini ya, masker babi. Aduh, jelek banget tuh hoodie-nya ke belakang kan, nggak suka gua nggak demen. Mungkin ada yang suka ya. Kemudian kacamata nggak dapat, tapi ini kita dapat ya, yang season 12. Ini keren sih, jadi kesannya karakter kita jadi sangar gitu ya. Kalau pakai ini bagus gak? Jelek ya, nggak gitu bagus sih. Ini udah paling bagus sih. Jarang-jarang dapat mythic. Baju nggak ada ya? Baju nggak ada temennya, jadi nggak ada yang new di sini. Kalian bisa lihat, kalau new itu ada merah-merahnya, jadi kita bisa lihat ya. Celana juga nggak ada, sepatu juga nggak ada, topi ada ya. Angel ini, gua nggak gitu suka sih, nggak gitu cocok ya. Ini lebih cocok sih, lebih sangar. Lihat nih, udah pakai topeng, pakai helm kayak gini, ya kan? Gila, keren banget. Kayak serem gimana gitu, tembus gitu ya. Kalau pakai ini kayak bencong, malas aku. Oke, keren ya. Berikutnya tasnya temen ya, tasnya gue demen. Tasnya itu warnanya kekuning-kuningan ya.
Terus kita dapat gantungan juga di sini. Gantungannya kita bisa pakai ya, unicorn, gue suka juga, cocok banget temanya. Mantap, 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 mantap. Cuman nggak tau kelihatan nggak ya kalau ngepron ya. Dia agak tinggi soalnya di bagian bawahnya. Gak masalah lah. Kita coba lihat tembak sekarang ya. Dapat M16 ya? Dapat M16 nih kita ya? Oh enggak. QBJ tadi ya temennya. QBJ kita dapat dari ini ya. Yang ini temennya, Brawler Guard ya. Lumayan lah warnanya ya, lumayan cocok. Kemudian tadi dari M16 tadi dapat apa ya? Gue coba lihat dulu. Oh ini temennya, M16 dapat ini. Cocok lah sama tema bajunya ya. Tapi kalau gue sih tetap sih yang paling bagus ini sih. Paling mantep dah. Kemudian ada senjata lagi, Bolt Rifle. Dapat car tadi kalau kalian lihat. Car-nya yang ini, cuman rare doang. Tapi bentuknya sama kayak yang Godzilla ya. Tapi gak ada notifnya, mirip doang, warnanya doang ya. Kemudian ada SMG, SMG-nya Bison, gue demen sih Bison. Gue lebih suka warnanya itu warna-warni sekarang. Keren, keren, keren. MP5K belum ada. Melee ya, kemudian ada pen. Pen yang baru. Season 12 mana? Season 12? Ini dia temennya. Oh, pennya lumayan keren sih. Ada kayak gambar singa marah gitu ya. Yeah, keren, 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 keren. Pennya boleh lah. Kemudian udah habis. Mobil dapatnya Dacia tadi kalau gak salah ya. Sedan doang Dacia. Season 12, warnanya begitu mencolok. Gue demen. Gue udah bosen sama ini, Baby Shark, pakai ini aja udah. Emot, emot udah ya tadi ya, ini ya. Teng, 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 teng. Oke, bajunya gini jadi feminim banget. Kayak BC, bencong ya, BC lagi. Temennya, ini untuk pesawatnya, kemudian parasut barunya yang ini. Bentuk singa, kayak king gitu, keren, keren. Kemudian ada granat bentuk ini, gambar anjing. Keren juga, keren juga. Kemudian di sini ada berapa yang bisa kita buka? Gua coba buka ya. Siapa tahu dapat barang di sini. Mythic ini dapat nih. Enggak dapat ya. Kosong. Kemudian kita ada 3 supply crate. Kemudian gua bisa coba buka premium ya, temen ya. Gua mau buka premium juga di sini. Gua bakal redeem dulu beberapa. Karena kalau kita buka 10 biji otomatis langsung dapat yang okidoki. Oke. Bentar ya. Oke. Kita bakal buka, temen ya. Gue pengen dapat Groja sih, sejujurnya. Groja. Gue bakal buka ini sekali temennya. Gak dapet apa-apa. Ini ada crate baru. Ini gue udah punya semua, kecuali ininya doang. Lamborghini gue gak butuh. Ini kita punya 5, kita buka dulu ya. Siapa tau dapat mythic. Walaupun kemungkinan saya kecil ya. 2, 3, 4, 5. Gak dapet ya. Gak mungkin dapet sih, gak usah ngarep lah. Ini gue pengen buka 6 kali, habis itu gue pengen buka Groja sih. Siapa tau dapet ya. Siapa tahu aja, siapa tahu. Oke, kita buka 5 biji ya. Biar dapat yang otomatis ya. 1 2 3 4 5. Ini otomatis legendary. Sekali lagi. Oke, dapat baju streetwear, lumayan lah ya. Walaupun nggak seperti yang gua harapkan. Gua sih ngarapinnya dapatnya yang kayak ini gitu loh. Keren juga ya. Oh, itu streetwear yang gua punya tuh. Keren juga. Ya, baju yang gue dapat baju orang suku dong. Oh, itu tas gue tuh. Bisa gitu ya? Akselerasinya cepet banget. Itu motor apa itu? Gila, itu motor lebih kenceng daripada MotoGP. Oke, geng, gue bakal coba buka Groja ya. Siapa tahu dapat ya. 5 kali coba. 10 kali. Ini kalau yang view rame gue buka Groja deh. 6 kali. Gue dapet baju lumayan. 1 2 3. Eh, gue sisain deh UC-nya untuk ganti nick. Ntar gue mau ganti nick lagi nih. Ya. Oke. Kita bakal coba ya pakai skin ini. Gue bakal lihat dulu beberapa equip ya. Kita bakal coba temennya. Lihat beberapa senjata kalau dipakai itu bentuknya seperti apa. Tadi senjatanya gak banyak sih. Cuman Bison, kemudian M16 ya. Kemudian Bison M16, panci udah ya. Coba, habis ini gue bakal cobain game. Wah, di game keren banget. Gila loh. Kayak kepala, badannya kayak ada apa gitu loh. Oh, keren, keren, keren sih. Terus, ini jubahnya terbang-terbang cuy. Jubahnya terbang-terbang cuy. Rapi banget. Yang kemarin tuh patah-patah. Gue inget banget yang RP sebelumnya yang hitam jelek banget. Ini bagus banget sih. Keren, 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 keren. Jubahnya, keren, keren. Oke, kita bakal coba ya, M16. Oke, berisi banget, sorry, sorry. Oke, teman-teman, kalian lihat nih ya. Wah, keren banget bajunya. Bisonnya, ya kalau FPP gini nih.
QBJ-nya juga mirip-mirip ya, QBJ. Mirip banget. Catchy banget, keren. MCC-nya harusnya sama ya, gak beda jauh ya. Tapi gue agak lupa make. Ini keren banget sih. Lihat tuh bajunya. Rapi banget, rapi banget. Oke. Oke, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Worth it apa enggak nih? Kalau menurut gue sih ya, untuk skinnya sendiri, sebenarnya ini udah worth it sih. Ini skin harganya, kalau kalian bakar-bakar UC kayak gini ya, mungkin nilainya bisa setara sampai 20-30 ribu UC. Untuk skinnya doang loh. Kalian lihat ini jelek banget nih skin ini. Ini juga standar banget ya. Di sini juga skinnya yang mahal-mahal gini, klasik gini temen ya. Cuman punya emote doang ya, tapi nggak keren. Kalau ini nggak punya emote, tapi keren banget sih. Ya, tapi kalau kalian yang nge-quest, tapi siap-siap aja, ini bakal pasaran sih. Overall, gue nggak nyesel pilih yang ini. Semoga terhibur ya buat kalian pertimbangan beli RP lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!